Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Balik lagi di channel Mama Kembar Ahsan Ihsan. Untuk yang baru mampir di channel ini, boleh klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih. Di video kali ini, aku mau berbagi resep MPASI-nya Humaira stik kentang keju. Seperti apa cara buatnya? Ikutin terus videonya ya. Siapkan bahan-bahannya, 150 gram kentang, 15 gram wortel, secukupnya daun seledri, dan juga secukupnya keju. Aku pakai kurang lebih 3 sendok makan keju parut. Pertama-tama, kentang yang sudah dikupas dan dicuci bersih, potong-potong. Aku potong-potong dadu seperti ini supaya lebih cepat matangnya. Siapkan pengukus yang sudah panas. Kemudian masukkan kentang yang telah dipotong-potong tadi. Kukus kurang lebih selama 15 menit. Sambil menunggu kentang matang, potong-potong kecil-kecil daun seledri dan juga parut wortelnya. Setelah 15 menit, aku cek dulu, ternyata kentangnya sudah empuk dan siap untuk dieksekusi. Pindah kentang ke dalam wadah. Setelah semuanya dipindah, kemudian hancurkan. Cara menghancurkannya bisa juga menggunakan garpu ya teman-teman. Setelah hancur, masukkan wortel yang telah diparut tadi dan juga daun seledri yang telah dipotong-potong. Tambahkan keju juga. Tambahkan tepung maizena sebanyak 2 sendok makan. Tambahkan kaldu bubuk MPASI setengah sendok teh. Kemudian aduk-aduk agar tercampur merata. Boleh ditambahkan garam juga seujung sendok agar rasanya lebih gurih. Aduk-aduk seperti ini, kemudian ini sudah siap untuk dibentuk. Bentuk panjang-panjang nantinya agar lebih mudah dipegang si kecil. Sudah selesai semuanya, ini siap untuk digoreng. Masukkan ke dalam minyak yang panas, goreng menggunakan api sedang hingga berwarna kuning kecoklatan seperti ini. Ini sudah matang ya teman-teman, jadinya segini. Luarnya crisp, dalamnya empuk dan lembut. Cocok untuk usia mulai dari 8 bulan. Kalau Humaira sekarang usianya 9 bulan teman-teman. Ini enak loh, mama juga suka. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Ditunggu video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.